Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Manajemen Arema sudah terima surat pembatalan Piala Wali Kota Solo. Surat itu sekaligus memastikan status turnamen pramusim tersebut meski tim peserta termasuk Arema sudah berada di Solo. Sebelumnya, Piala Wali Kota Solo sempat dikabarkan ditunda Senin 28 Juni 2021 sore, sehari sebelum digelar. Keputusan tersebut diambil tak lepas dari naiknya angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Media officer Arema, Sudarmaji, menyebut pihaknya menerima surat pembatalan turnamen itu dengan ikhlas. Bagi Arema, Arema siap menghormati apapun keputusan. Tentunya kami dalam kesempatan ini, kita sejak awal bahwa Arema FC ini sangat bersemangat untuk bisa mengikuti Piala Wali Kota ini sebagai program untuk berlatih menyambut kompetisi. Karena kita optimis dengan mensukseskan program vaksin dan patuh kepada protokol kesehatan, dampak positifnya adalah sepak bola kita akan bisa dinikmati banyak orang dalam situasi pandemi. Sudarmaji mengajak semua pihak untuk tetap tegakkan kepala dan berjiwa besar menerima keputusan ditundanya Piala Wali Kota Solo ini. Menurutnya, ikhtiar untuk membangkitkan sepak bola di tengah pandemi harus terus berkobar dengan kompak melawan COVID-19. Salah satu caranya, dengan introspeksi diri meningkatkan kualitas kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan. Tapi bagaimanapun, kita menyadari bahwa situasi pandemi ini kita harus selalu introspeksi, kita harus selalu mawas diri, kita selalu harus bersemangat untuk menghadapi kompetisi. Sudarmaji menambahkan, dibatalkannya Piala Wali Kota Solo ini bukan sebuah kegagalan. Baginya, kenyataan itu justru dianggap sebagai sebuah ujian mendapatkan pelajaran berharga agar bisa lulus dan menyambut kompetisi dengan perilaku hidup baru. Saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.